Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita tunggu sekejap, kita akan live ni biasa. Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan MCO Talk kita, iaitu rancangan mingguan. Kali ini adalah MCO Talk siri yang keempat. Okey. Pejam celik, pejam celik. Kita sudah berada di siri yang keempat pada minggu ini. Dan MCO Talk kita pada malam ini bertajuk ataupun topiknya adalah ledakan online kelas suatu tekanan atau kepuasan. Tanda soal. Okay. Itu adalah topik MCO Talk kita pada malam ini. Topik ini sangat menarik. Okay, sepanjang tiga siri yang lalu, saya tak begitu menyentuh tentang ataupun tidak mengambil panel ataupun guest daripada guru sebenarnya. Tapi untuk malam ni agak istimewa, saya ada dua orang panel jemputan. Kedua-duanya adalah pakar dalam, boleh dikatakan pakar dalam hal online kelas ni. Selama 3 bulan ini, online kelas ni sudah menjadi satu terma yang biasa didengar hampir setiap hari. Dan saya bawakan khas malam ini dua orang jemputan. Sekejap lagi saya akan bawakan mereka secara live. Tapi saya nak ingatkan dulu, sekiranya ada audience yang ingin bertanyakan soalan yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini, iaitu ledakan online kelas suatu tekanan atau kepuasan, boleh tuliskan soalan ataupun tekan soalan tu di bahagian komen. Nanti saya akan paparkan dan kita akan bincang dan cuba dapatkan jawapan daripada kedua-dua panel kita pada malam ini. Sebelum tu saya nak mengucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita masih lagi dalam bulan Syawal dan saya harapkan dengan pengisian MCO Talk ini dapat serba sedikit mengisi masa lapang ataupun kelapangan yang ada, terutamanya guru-guru yang berada ataupun menonton MCO Talk pada malam ini. Okay, kalau ada yang menonton, saya harap boleh share. Share lah grup PIBG sekolah ke ataupun grup sekolah supaya lebih ramai lagi dapat menonton dan mendapat manfaat daripada MCO Talk kita pada malam ini. Baiklah, jadi saya akan bawakan, mesti semua dah dinanti, dah tertanya-tanya. Okay, siapakah panel kita pada malam ini? Saya dah upkan poster gambar tapi mungkin ramai yang tidak mengenali. Jadi saya akan bawakan satu persatu. Okay, jadi saya bawakan panel kita yang pertama. Sekejap ya. Itu dia. Panel kita yang pertama iaitu Teacher Nina Halina. Apa khabar Teacher Nina? Khabar baik, Alhamdulillah. Cikgu Azrul, okay? Okay, sini. Alhamdulillah, saya tak sabarnya nak bawakan Teacher Nina ke dalam MCO Talk kita pada malam ini sebab Teacher Nina adalah salah seorang guru yang sangat amat dikenali ya di Putrajaya, bahagian Putrajaya. Jadi kita nak dengar perkongsian Teacher Nina. Tapi sebelum tu kita tak nak masuk dulu. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya juga Aidilfitri. Dan selamat Hari Raya. Ya, betul, kita masih lagi berhari raya PKP ya, MCO ya. Tapi tak apalah. Sekarang dah makin okey sikit. Jadi kita harap keadaan akan bertambah baik. Okay, yang seterusnya, kedua, jemputan kita yang kedua, saya bawakan, nama hampir sama sebenarnya, okay, saya bawakan. Ya, itu dia. Assalamualaikum Teacher Herlina. Waalaikumsalam, Ustaz Azrul. How are you, Teacher Nina? Oh. Hi, Teacher Her. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Teacher Herlina sihat eh? Alhamdulillah. Anak semua dah simpan elok-elok eh, supaya tak keluar. Dah, dah. Kita dah lock door semua, make sure that they not get through the room. Tak apa, tak apa. Kalau ada gangguan pun tak apa. Kita hanya sembang-sembang santai saja, tak apa. Boleh. Okay, dia orang nak masuk dalam screen pun, it's okay. Tak ada masalah. Okay, so ini adalah dua orang
panel jemputan ataupun kedua apa ni jemputan kita pada malam ni. Seorang adalah teacher Nur Halina Abdul Rahman sebenarnya, iaitu nama penuh dia. Dan saya tak nak cerita panjang pasal dia, nanti saya akan berikan peluang kepada kedua-dua panel kita untuk memperkenalkan diri. Dan yang kedua adalah teacher Herlina Senin, ya. Herlina Senin, ya. Betul lah sebutan saya. Betul-betul. Okay. Juga seorang guru di Putrajaya, salah sebuah sekolah di Putrajaya. Jadi saya mulakan dengan teacher Halina dulu. Saya tanya soalan yang simple dulu. So macam mana dengan raya pada tahun ni? Boleh kongsikan sedikit raya PKP? Raya tahun ni okey lah bagi kami seadanya. Tapi yang lebih bermakna adalah Ramadan sebenarnya. Sebab for the first time kami dapat tanpa gagal solat tarawih bersama-sama secara berjemaah. Every single day. Tu memang sangat seronok lah. So raya is the kemuncak lah. Okay. Macam mana dengan TJ Herlina pula? Raya PKP tahun ni, saya dengar cerita tak dapat balik kampung. Memang sebab kampung jauh, so kita tak boleh merentas negeri. Jadi raya pun seadanya je lah, raya dekat KL je. So minggu ni we are planning to go to our hometown to celebrate raya. Ya, yeah, betul-betul. Kita dah longgar sikit kan, dah boleh merentas negeri. Jadi ini peluang untuk berjumpa dengan ibu dan ayah lah di kampung. Betul, okey. Okey, so untuk panel kita pada malam ini, topik kita pada malam ini adalah topik yang sebenarnya topik ni sangat panas. Dan bukan panas, sebenarnya disebut-sebut 3 bulan ini kerana pandemik COVID-19 yang melanda negara. Jadi dengan penutupan sekolah, jadi sistem pendidikan kita di Malaysia ini telah berubah. Dia telah berubah dari boleh dikatakan secara offline, face to face dalam kelas, kepada online atas talian. Jadi itu yang kita nak bincangkan, topiknya ledakan online kelas ini. Nak tahu macam mana pengalaman teacher Halina dengan teacher Herlina ni selama 3 bulan ni ledakan online, adakah ianya satu tekanan ataupun satu kepuasan kepada diri dapat buat online class ataupun home based learning ni. Jadi tak apa, untuk yang pertama ini, okay, kita nak berikan pemahaman dulu kepada penonton kita pada malam ini. Kita selalu cakap online class, offline class, online home-based learning, teaching at home, homeschooling. Jadi kita nak bagi pemahaman sedikit kepada audience kita, iaitu apa sebenarnya ini online class, remote learning, homeschooling ni. Jadi saya, soalan pertama ni saya tujukan kepada teacher Herlina dulu lah. Nama dekat-dekat sama ni saya kena sebut betul-betul. Soalan yang pertama ni untuk teacher Herlina. Okay, teacher Helena, boleh tak berikan sedikit huraian untuk pemahaman audiens penonton kita pada malam ini? Apakah perbezaan antara kelas online atau kelas atas talian dengan kelas offline? Definisi dia untuk daripada teacher Helena, silakan. Okay, terima kasih Sa Azrul. Okay, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, matlamat kita adalah sama ada offline ataupun online, iaitu untuk menyampaikan ilmu kepada receiver ataupun murid-murid. Okay, online class ataupun virtual learning dia bukan satu perkara baru dalam era pendidikan masa kini. Dia dah sebenarnya dah digunapakai, widely used wide world. Cumanya dia lebih meledak, okay, di Malaysia sejak pandemik COVID-19 ni. Okay, online class saya boleh katakan adalah dia lebih kepada menggalakkan murid mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Okay, di mana mereka boleh explore sendiri sesuatu perkara tu di atas apa yang mereka pelajari sendiri, ataupun kita gunakan dalam segi kita boleh kaitkan dengan teori konstruktivisme, okay, di kalangan murid-murid, di mana mereka membina ilmu ilmu itu dibina oleh pelajar sendiri atas pengalamannya sendiri. Itu adalah online learning, di mana mereka tak perlu ke sekolah
dan mereka menggunakan usaha atau inisiatif mereka, tetapi masih lagi di bawah panduan ataupun bimbingan seorang guru. Okay, kalau offline learning macam kita sedia maklumlah, seperti biasa kita kena pergi ke sekolah, and then we have face to face learning, face to face interaction with teachers and students, and impact ataupun feedback kita boleh dapat instantly secara terus. Okay, berbeza dengan online learning. Okay, mungkin feedback kita tak dapat secara langsung macam tu kan. Mungkin kita kena guna kajian ataupun Google Form untuk mendapatkan feedback dari pelajar. Itu adalah online dengan offline learning. Itu yang boleh dikupaslah mengenai online learning. Betul. Saya setuju. Sebenarnya semenjak 3 bulan lepas ni, bermulanya pandemik COVID-19 dengan penutupan sekolah, banyak guru-guru, boleh dikatakan hampir semua guru-guru di Malaysia menggunakan online learning sebagai salah satu kaedah pengajar untuk anak-anak murid di rumah. Dan memang ada beza sebenarnya. Macam kita dah biasa sebenarnya dengan konvensional, cara konvensional mengajar, dah pergi ke sekolah, yes, exactly, masuk ke kelas. Betul, masuk ke kelas, jumpa dengan anak murid. Jadi bila pandemik ni bermula dengan tutupnya sekolah, online learning adalah cara yang paling terbaik lah setakat ini untuk kita meneruskan sesi pembelajaran kita dengan anak-anak murid kita. Masih ada kekangan, tapi tak apa, nanti kita kupas bertambah dalam lagi selepas ini. Ya, terima kasih Teacher Herlina atas kupasan ataupun ulasan tentang online learning dan juga offline learning. Dan untuk Teacher Herlina, mengajar subjek sains kan, betul kan? Ya, yeah, betul. Saya ajar sains dan juga sains DLP dan juga English. Sains DLP itu yang menariknya, sebab saya nak tahu ada beza tu sebenarnya. Sains, macam mana nak mengajar online science tu dengan language subject macam English kan, berbeza. Jadi tapi sebelum masuk tu, saya nak tanya dulu, masa conventional way dulu, offline class, adakah penggunaan IT, teknologi digunakan sebanyak ketika Teacher Herlina membuat online waktu PKP ini? Macam mana, terdapat perbezaan masa sebelum MCO dengan semasa MCO ni dari segi penggunaan teknologi pendidikan di dalam kelas? Silakan Teacher Herlina. Okay, terima kasih Sir Azrul. Tentunya pastinya memang sangat berbeza. Kalau sebelum ni secara konvensional, lebih selesa di kelas, ataupun kalau perlu gunakan teknologi pun pergi lab komputer. Itu pun bukannya selalu, maybe a few weeks, maybe once or twice. Sebab kalau science, kita lebih banyak nak kena buat. Maybe we go to the lab, the science lab more. Dan penggunaan teknologi tu mungkin macam saya cakap tadi, once in a while. Tapi sekarang apabila murid semua confined di rumah masing-masing dan tidak dibenarkan untuk ke sekolah, jadi this is the only way that they can learn. Jadi memang sangat jauh beza lah, dan guru-guru kena facilitate murid ni untuk teruskan belajar, terus bersemangat untuk belajar, walaupun rasanya lebih it's gonna be a little bit hard to understand, sebab they have to learn. Macam Cikgu Herlina cakap tadi, kena belajar sendiri. Cikgu ada, tapi tak ada that personal touch. So memang the difference is so huge. But we are coping. All teachers, not only in Malaysia, in the whole wide world, are coping with this. And not only teachers, pupils also are coping dengan cara apa sekalipun. Okay, mungkin sebelum ni, the only way yang kita boleh gunakan teknologi adalah melalui WhatsApp saja, hantar WhatsApp kat kelas. Okay, tomorrow don't forget kita ada eksperimen, so bawa ni, bawa tu, macam itu je paling 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 kerap guna WhatsApp. But now, because of MCO, so we have this paradigm shift. So everyone needs to learn, kena juga belajar untuk menggunakan kaedah
online. So nak ke tak nak, ada device tak ada device, macam they have to kena juga buat. So macam yeah, that is online learning and the difference between online learning and conventional for science. Okay, Cikgu Azrul. Jadi maknanya, sebelum MCO, sebelum COVID-19 ini melanda negara, penggunaan IT teknologi tu ada, tapi tak seperti sekarang di mana mungkin almost every week ataupun every day dari segi perancangan lesson, dari segi penyediaan lesson semua perlukan menggunakan IT ataupun teknologi. Betul kan? Jadi memang yalah sangat, dia sebenarnya sangat kita panggil sebati dah online learning ni dengan guru-guru di Malaysia. Okay, terima kasih Teacher Halina atas penjelasan itu tadi. Kita nak tahu, penonton juga nak tahu, mungkin ada penonton kita guru-guru juga, mungkin dari daerah petani perdana di Shah Alam ni ataupun di Putrajaya. Jadi kita nak tahu pula setakat ni bila PKP berlaku, online learning, online kelas, dari segi penyediaan rancangan mengajar ke, dari segi penyediaan bahan, perancangan kelas, lessonnya macam mana, adakah masa yang digunakan sekarang ini untuk perancangan penyediaan lesson itu lebih lama ataupun lebih banyak berbanding conventional way dulu, Teacher Helena? Oh, okay. Terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum kan, seorang guru perlu menyediakan RPH setiap hari. Okay, jadi sama juga applicationnya dengan online learning. Kita kena ada plan, kita kena ada target audience, kita kena tahu apa yang kita nak sampaikan kepada murid. Cumanya online learning ni, there's no personal touch macam Teacher Nina cakap tadi, and there's no orientation from teachers, okay. Tak ada face-to-face communication. Jadi macam saya, guru bahasa Inggeris, saya menggunakan pendekatan yang mudah. Okay, mungkin dia masih lagi dalam syllabus, tetapi saya lower down the apa ni, the PDP itself. Okay, so sebab saya nak apa ni, nak pastikan yang semua murid at least dapat apa yang dipelajari secara online. Okay, kalau offline, kita tahu target audience kita. Murid yang lemah, murid yang mungkin lebih laju sikit belajar, so kita tahu. Tapi online learning ni kita tak ingat semua murid, anak murid kita kan, ramai anak murid kita kat rumah tu. Jadi pendekatan yang lebih dekat adalah kita turunkan sedikit level tu, level especially dalam bahasa lah. Okay, contohnya hari ni kita fokus on grammar, apa types of grammar yang kita nak belajar. Itu dah penyediaan. And then satu lagi perkara yang kita perlu ambil maklum adalah tentang adakah murid-murid ni bersedia untuk join the class. Okay, mereka ada capaian internet yang bagus atau tidak, the device itself. Okay, and then sokongan ibu bapa terhadap murid-murid itu sendiri. Okay, kalau online learning ni saya rasa saya lebih setuju untuk katakan yang sokongan daripada ibu bapa sangat penting. Sokongan dan panduan daripada ibu bapa itu sendiri, especially for primary school student. Okay, so memang penyediaan pembelajaran ni agak berbeza lah jika kita nak bandingkan dengan offline learning ataupun conventional method of learning masa berada di sekolah. Saya curious nak tahu, macam Teacher Helena kan, masa awal-awal penutupan sekolah, MCO, PKP dulu, adakah Teacher Helena dah bersedia dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya, tools untuk mengajar online kelas tu? Oh, nak kata bersedia, saya rasa most of the teacher tak expect benda ni akan terjadi kan. Yeah, betul, kita tak betul, sangka COVID-19 ni akan jadi isu yang sangat besar dalam negara kita. Jadi mula-mula tu kita memang agak kurang bersedia lah. But
apa ni, gradually kita improve, and then alhamdulillah dah lepas 3 bulan ni kalau sekolah masih belum buka dan kita perlu laksanakan kelas secara online atas talian, insyaallah lebih baik daripada sebelum ni. Betul, betul, betul. Memang saya perhatikan kalau dalam kalangan guru di sekolah saya juga dan juga my circle of friends lah yang test, dia dari sekarang ini dia dah lebih settle down dah untuk buat online class. Sebab dia dah dapatkan ilmu yang sepatutnya, apa yang nak dibuat di online class. Sebab dia bukan mudah. Ya, betul. Online bukan mudah sebenarnya. Satu benda yang baru. Jadi ia mengambil masa. Mungkin awal-awal tu agak kelam kabut sikit. So, sekarang ni saya rasa kebanyakan guru-guru dah settle down. Okay. Seterusnya, untuk Teacher Halina. Soalan untuk Teacher Halina. Jadi pandemik COVID-19 ni telah menyebabkan perubahan dan mendadak keperluan pengajaran dan pembelajaran murid ke arah kita panggil remote learning. Duduk di rumah ataupun di mana-mana sahaja dan ada device dia yang perlu dan untuk menjalankan sesi pengajaran lah. Jadi sebelum-sebelum ni guru-guru dah biasa dengan cara konvensional. Okay, tapi perubahan yang baru iaitu perubahan kelas atas tali ni mesti dia memberikan kesan yang positif, kesan yang negatif pun ada kepada guru-guru. Jadi boleh tak kongsikan sedikit sepanjang 3 bulan ni kan kelas online, sebab kita nak tahu mungkin penonton terutamanya parents dia tak sedar sebenarnya. Kita nak bagi clear benda ni. Kita nak tahu, kita nak maklumkan kepada penonton, ibu bapa, sebenarnya ini perubahan yang perlu kita hadapi, yang guru-guru perlu hadapi. Jadi boleh tak kongsikan sikit the pain, sakitnya tu macam mana, the joy, yang kesokan mengajar di rumah ni, teaching at home ni sepanjang 3 bulan ni. Silakan Teacher Halina. Okay, kalau nak beza dekat sekolah, cikgu-cikgu dia 100% kita fokus pada murid dalam kelas. Kita ada jadual and murid pun fokus 100% kat kita. Tapi apabila MCO ni, cikgu-cikgu kena work from home dan cikgu juga ada family. Itulah yang rasanya yang paling besarlah cabaran bagi guru-guru. Dan juga device itself lah, macam setengah cikgu tak bawa balik laptop pun. Laptop tinggal kat sekolah. So macam oh my god, susahnya nak buat macam mana. So memang kena juga hadapi. So the pain for me to manage my household, anak-anak, and also the hours are crazy. Maksudnya nak sedia tambahan tu, nak time bila anak senyap, alam masa dia tidur. So memang midnight ke atas je lah. Cikgu ni rasanya sama kot. So kan, pun betul, betul. Saya setuju. Memang terpaksa lah. So that is the only time yang cikgu betul-betul dapat fokus 100% macam di sekolah. Tanpa gangguan anak-anak. Oh, tak baiknya cakap gangguan anak-anak. tapi ada juga the joys. Banyak sebenarnya. Macam tajuk kita hari ni, tekanan atau kepuasan. Bila kita under pressure macam sekarang, ada setengah cikgu langsung tak pernah cuba online. Tapi tiba-tiba sekarang kena buat, kena buat. So, bila kita under pressure, kita akan jadi diamond je tiba-tiba. Like coal. We're just like a chunk of coal. Under pressure, lama-lama kita akan jadi diamond. So for me, I belajar banyak sangat benda. Dah pandai edit, dah pandai buat video, dah jadi YouTuber. Kan tak sangka. Siapa sangka? Oh, okay, okay. Tak pernah-pernah. So masa ni lah. Kan benda ni macam oh murid pun jealous, oh cikgu-cikgu pula dah lebih-lebih jadi YouTuber. So memang bagusnya apabila kita terpaksa berada dalam tekanan macam ni, kita akan shine lebih lah. Sebab
macam kita kena explore new things. No matter how old you are, ada cikgu yang dah nak pincin, ada yang baru sahaja jadi cikgu atau yang dah berbelas tahun, 20 tahun lebih. So memang nak tak nak, kita memang kena buat cara yang sama sebegini. So for me, that is the joy. And one more thing yang I rasa sangat menggembirakan for me as a teacher during MCO is that my pupils are waiting for me. Macam I rasa, I dapat, I can feel that. Especially masa kita dah, okay, kita plan nak buat Google Meet. So they were really excited. For one thing, diorang confined kat rumah, tak jumpa kawan-kawan. So they are really looking forward to meet their friends. Macam cikgu sahaja yang ada this capacity untuk buat Google Meet kan. So memang dia looking forward for that. Belajar pun belajar juga, tapi kita bagi diorang time untuk chit-chat sama diorang. So our presence is really ditunggu-tunggulah oleh parents and parents dan juga murid. Sebab parents pun sebenarnya I understand, apabila anak-anak dekat rumah, sometimes parents pun tak tahu nak ajar macam mana. Kalau cikgu just bagi dekat WhatsApp, okay, baca ni, okay, and then jawab quiz ni, tapi parents nak ajar pun tak tahu. So parents pun tunggu juga cikgu yang nak bagi ajar secara online. For me, that is the pain and also joy in MCO. Yeah, betul. Terima kasih Teacher Halina. Saya geli hati sikit tadi bila kata jadi YouTuber. Benda tu betul sebenarnya. Memang ramai sebenarnya guru-guru kita yang dah jadi YouTuber almost full time sekarang ni. Sebab mereka menggunakan YouTube sebagai salah satu platform untuk tools dalam mengajar. Jadi tadi saya nak tahu untuk Teacher Halina, untuk daripada awal PKP dulu sampai ke sekarang kan, berapa lama masa yang diambil untuk betul-betul settle down, selesa nak buat online teaching ni? Okay, yang I ingat the first 2 weeks masa tu kita tak tahu, semua pun tak tahu, macam masih relax saja kan. And then bila dah di extend PKP tu, and then barulah ada arahan yang definite. Sebelum tu macam arahan pun tak clear, ajar ke tak ajar, siapa nak ajar dulu. So bila masuk second week tu, sekolah pun dah keluarkan jadual. Isnin BM English on Tuesdays, Wednesdays for maths, science hari Khamis, Jumaat for agama dan moral dan juga bahasa Arab. So masa tu lebih okay lah, dah ada schedule macam tu, and we don't really feel burden sebab okay, hari Selasa dengan Khamis ya, I kena all out ni nak ajar. So macam lepas, after 2 weeks lah, dah memang okay. Okay. So, kita berbalik kepada Teacher Halina. Macam mana pengalaman Teacher Halina pula, the pain and joy of teaching at home tu? Kongsikan sikit. Mungkin sedikit berbeza dengan Teacher Halina punya pengalaman. Oh, nak kata pain tu, bukanlah pain sangat, tapi mungkin sedikit cabaran lah, sebab di mana kita duduk rumah dan kita ada keluarga untuk diuruskan kan, nak bagi diorang makan semua, and then diorang pun ada online class. So kita kena manage diorang punya online class juga kan. At the same time kita pun kena conduct online class. So walaupun flexible online learning dekat rumah, we work from home, it's kind of flexible, we have flexible time, tapi sebenarnya kita kena tahu how to manage our time. Okay, itu adalah sedikit orang kata cabaran lah kan. Kita kena tahu betul-betul macam mana nak manage our time dengan family dan macam masa untuk kita bekerja dari rumah. Okay, dan kalau mungkin untuk guru yang tiada capaian internet yang bagus, itu mungkin satu cabaran juga lah untuk mengadakan online class. Okay, dan kalau nak kata joy, sebenarnya saya rasa lebih banyak joy online teaching ni. Sebab sedia maklum kan, kita kena mendidik anak murid seiring dengan zaman mereka. Di mana sekarang ni adalah zaman generasi Z kan. Okay, di mana mereka lebih terdedah kepada internet dan mereka lebih bergantung kepada internet. Jadi kita sebagai guru ataupun pendidik perlu masukkan diri kita ke dalam komuniti mereka supaya kita dapat sama-sama go along with them. Okay, macam Teacher Nina jadi YouTuber, that's a good sign. Dan saya rasa lebih banyak guru perlu jadi YouTuber. Kita boleh gunakan platform YouTube untuk
menyampaikan maklumat, kan, menyampaikan maklumat dan dan banyak lagi aplikasi yang boleh digunakan untuk untuk menyampaikan online learning ni untuk di kalangan murid-murid belajar sekolah kita. So joy dekat situ lah, dan guru juga perlu mempunyai anjakan paradigma seiring dengan Industrial Revolution 4.0 and then towards learning and teaching the first 21st century. Nak tak nak kita kena juga equip ourselves with that kind of stuff, okay? Dan seiring dengan apa ni, tema Hari Guru kita tahun ni, ingat tak? Apa ni, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Okay, so generasi baru tu adalah generasi Z sekarang, generasi Alpha, generasi Z. Mereka lebih terdedah kepada online learning, internet. Mereka tak boleh berpisah daripada internet. So itu adalah joy lah. Kita kena letakkan diri kita seiring dengan mereka. Dan celik IT, saya boleh kata. Betul. Saya sangat setuju dengan Teacher Halina punya pendapat, sebab saya ada terfikir sebenarnya. Sekarang ni kalau kita sebagai teacher, guru, tidak mengambil peluang ni untuk kita panggil memasukkan diri kita ke zaman anak kita. Yes, sekarang sebenarnya student kita, murid-murid kita, dia ada pilihan lain. Kalau dia rasakan kita punya lesson, teachers dia punya lesson tak menarik, dia boleh pergi ke YouTube. Dalam YouTube contohnya, dalam YouTube dia boleh jumpa bermacam-macam lesson yang interesting. So kalau dia dah terbiasa dengan YouTube dan dia nak mencari ilmu, dia menggunakan YouTube, dan kita sebagai teachers tak upgrade diri kita jadi YouTuber macam Teacher Halina cakap tadi, maknanya kemungkinan kita akan jadi irrelevant, tak relevant dah dengan anak-anak murid kita. Sebab tu kita nak ke tak nak, kita still terpaksa juga upgrade diri kita dengan teknologi sekarang ini. Terima kasih Teacher Herlina atas ulasan tadi. Sebenarnya saya rasa semua guru-guru setuju sebenarnya dengan pendapat tu. Walaupun mungkin dari segi penyesuaian diri tu tak sama. Ada yang mengambil masa yang cepat, ada yang mengambil masa yang, tapi sekurang-kurangnya saya pasti ramai guru-guru kita, sebenarnya rakan-rakan guru kita, sedang upgrade diri sendiri masing-masing. Okay, kita berhenti sekejap. Kita baca komen dulu. Saya nak tengok komen dulu sebab ini dah siri yang keempat. Kan ada siri-siri sebelum ni ada komen-komen yang saya terlepas. So ada kita yang mesej secara personally, kan. Oh, tak baca lah, tak masukkan komen dalam ni apa semua. Oh, okay, nanti kan terasa hati lagi. Okay, kita tengok dulu. Kita ada yang ni, kita ada Encik Syukran Jamil. Salam all teachers. Okay, Encik Syukran Jamil ni, untuk pengetahuan, Teacher Halina dengan Teacher Herlina adalah salah seorang bapa kepada murid saya lah. Memang setiap kali siri dia akan komen. Memang dia very supportive. Dan dia sebenarnya, hai, Encik Syukran Jamil, Encik Syukran Jamil ni dia bertugas di Majlis Amanah Rakyat sebenarnya, MARA. Jadi saya tak ingat bahagian apa, tapi dia salah satu lubang ataupun cara untuk cikgu-cikgu ni nak upgrade. Dia ada link dengan MDEC yang dekat Cyberjaya tu. Jadi kalau Teacher Halina dengan Teacher Herlina nak tahu celok-belok, nak upgrade diri dari segi Google Suit ke Google Classroom ke apa, boleh follow Encik Syukran Jamil ni. Okay, terima kasih Encik Syukran. Komennya. Okay, seterusnya saya tak pasti ni siapa. Assalamualaikum Cikgu Halina, Cikgu Her dan Cikgu Azrul. Rokibah Ibah. Kenal ke siapa? Kawan agaknya kot. Cikgu dari SK Putrajaya Persin 83. Sebenarnya saya curious. Putrajaya Persin 8 ni ada berapa sekolah sebenarnya? Saya tengok currently kurunya, we have 3. Oh, 3 eh? 83 is the latest sekolah yang baru buka. Oh, okay. Maknanya masih menumpang lagi sebenarnya. Oh, masih numpang. Okay. Yang seterusnya kita ada Ami Hani, terbaik teacher. Oh, ini peminat Teacher Herlina lah ni. My friend. Dia sampai 4 thumbs up dia. Okay. Hai Ami. Seterusnya Nur Hatipah binti Zakaria. Cik lawa dah tu. Amboi. Lain ada gue. Okay, yang seterusnya kita ada
Surya Surya Tifaz Umar. Assalamualaikum Her, Ina dan moderator. Okey, waalaikumsalam. Dan yang yang terakhir kita ada Asmahani Saad. Oh okey. Asmahani Saad ni ialah kaunselor sekolah saya. Semalam saya ada buat virtual party, birthday party dengan anak murid saya. Jadi saya memang invite dia untuk jadi salah seorang jemputan lah dalam virtual party. Terima kasih Ani. Okay, kita nak teruskan dengan soalan. Ada beberapa lagi soalan okay ni sebenarnya. Baiklah, kita nak pergi kepada impak hikmah COVID-19 ini terhadap diri Halina sebagai seorang pendidik dan impak dan hikmah kepada lesson teacher Halina sepanjang PKP ini. Bagaimana dia dah merubah dari segi positifnya ke ataupun ada benda-benda yang boleh diambil iktibar sepanjang menjalankan online kelas ni, impak daripada kesan daripada COVID-19 ni. Silakan teacher Halina. Okey, pada awalnya kami di peringkat sekolah lah, kami dah putuskan untuk setiap online lesson kita nak selaras. Maksudnya contohnya tahun 2 semua kena selaras, arahan yang sama, mungkin quiz yang sama. So just forward saja post tu ke group class masing-masing. Tapi later on we found out that tak ada personal touch. Macam walaupun it's online tapi kadang-kadang some parents dia very particular. Dia tengok, oh cikgu ni suruh tengok YouTube, lepas tu jawab quiz, quiz pun bukan cikgu ni buat. So macam masa tu kita dah rasa okay tak boleh macam ni. So bila dah lama-lama tu kita akan rasa okay nak break away daripada yang selaras tu. So kita nak cater untuk our own kids, murid-murid kita sendiri. Masa tu lah baru kita rasa lebih dekat dan kita harap sangat murid ni dia betul-betul dapat apa yang diajar, bukan sekadar cikgu bagi arahan suruh buat and then that's it. And then bila apabila saya go to personal level, maksudnya saya sendiri dengan murid-murid kelas sendiri, kadang-kadang bila buat saya nak buat Google Meet, ada yang tak boleh sebab mungkin tak ada device ataupun tak sesuai atau capai internet tak kuat. So ataupun bising, Google Meet sangat bising sebenarnya. So kita, masa tu saya berubah pula ke WhatsApp. WhatsApp live, boleh lah WhatsApp live. Maksudnya saya ajar letak image, mungkin gambar daripada buku teks atau apa yang saya nak dia tengok, and then I recorded my tinggalkan voice note. At the same time murid dengar. And then diorang siap ambil kehadiran lagi masa tu. So apa-apa dia nak tanya, tanya kat WhatsApp tu. So tu macam I kena sesuaikan lah masa tu. And then there was a time when I had to ask them to watch a simple video on YouTube only for 2 minutes, and it saddens me because ada murid yang memang tak boleh buka pun YouTube tu. So maksudnya internet dia tak kuat lah. So macam masa tu, oh my god, macam kesian sangat. So nak buat macam mana? So masa tu lah I fikir bukan semua benda yang kita cuba buat, walaupun kita dah cuba buat sehabis daya, bukan dapat dicapai oleh semua murid. Tu bagi saya tu hikmahnya, apabila kita sedar bahawa murid ni datang daripada pelbagai lapisan, parents pun dia ada pelbagai jenis kekangan, ada yang bekerja, ada yang device tak cukup sebab anak ramai. So how do we cater to that? So itulah I rasa antara hikmahnya lah, sebab especially science ni kena tunjuk. We have to show and explain. Tak boleh just suruh dia tengok YouTube jawab quiz. No, it doesn't go that way. So memang kena sabar, and we really have to make sure yang harapnya lah, berdoa sangat murid-murid semua dapat apakah ilmu yang nak disampaikan. Betul, betul. Saya setuju. Macam mana dengan teacher Halina pula? Hikmah, kesan apa ni ataupun apa ni kita panggil sebagai impak COVID-19 dalam pengajaran dan pembelajaran teacher Halina sepanjang PKP ataupun MCO ni. Okay, hikmah macam teacher Halina cakap tadi, kita lebih meletakkan diri kita meletakkan diri kita dalam situasi murid tersebut. Murid tersebut tak semestinya kita duduk dalam bandar seperti Putrajaya kan, tak semua murid ada
internet access yang bagus walaupun dalam duduk dalam bandar. Dan tak semua murid ada device. Tak semua murid ada capaian internet yang bagus. So kita kena kena pasti apa cabaran ataupun barriers, okay, sepanjang online learning. Itu adalah hikmahnya kita tak, macam saya tak memaksa murid. Kalau kalau mereka tak dapat nak join ke, it's okay. So there's no enforcement on that, okay? Tak ada paksaan. Kalau rasa benda tu mudah untuk mereka, so mereka boleh. Sebab saya tak nak ada orang kata stress kat situ. Nanti ibu bapa pun rasa stress. So kita santai-santai je kan. Tapi still online learning tu berjalan lah, okay? Walaupun tak semua murid dapat, mungkin half of them boleh dapat. Macam tu lah. Dan untuk online learning ni, banyak-banyak aplikasi yang kita boleh gunakan. Okay, dia terbahagi kepada beberapa, kepada dua, iaitu synchronous dengan asynchronous. Synchronous ni kita boleh, synchronous ni masuk macam video conference. Video conference ataupun Google Meet. Okay, and then kita boleh guna Skype. Tapi kalau kita guna macam WhatsApp atau Telegram, kita boleh, itu dalam kategori asynchronous, di mana pembelajaran ataupun PDP tu tak berjalan live, secara live. Okay, macam kita buat ni secara live dalam kategori synchronous tu. Itu adalah hikmahnya. Dan hikmah kepada seorang, kepada saya sebagai seorang guru, saya rasa saya lebih celik IT lah. Saya rasa saya lebih mahir menggunakan teknologi. Walaupun kita explore sendiri, so kita memahami benda tu secara semula jadi. Betul. Saya masa dalam siri yang pertama dulu, semasa saya jemput yang dipertua PIBG sekolah saya, iaitu Encik Azrin, dia ada menyatakan apa yang kedua-dua panel saya sebut pada hari ini lah, iaitu masa awal-awal berlaku macam copy and paste. Di mana cikgu just copy sahaja link dan juga paste di WhatsApp ataupun Telegram. Jadi bila dah lama kelamaan, bila anak-anak murid ni bila tengok benda tu dah sama, dan satu hari anak dia timbulkan satu persoalan di mana anak dia cakap, ini bila dia buka link YouTube, ini bukan cikgu saya. Sebab yang YouTube tu adalah orang lain. Maksudnya memang personal touch tu tak ada di situ. Walaupun kita jauh, remote learning, saya setuju personal touch tu mesti ada. Kena ada usaha untuk berikan anak murid kita rasa lebih mesra, lebih dekat dengan kita. Sebab kita satu-satunya saja sumber maklumat yang dia ada sepanjang PKP ini, selain ada internet dan sebagainya lah. Walaupun mereka boleh explore, they still need our guidance untuk semua kita punya input ataupun content yang kita nak bawa. Sebenarnya interesting sebenarnya, betul. Okay, saya ada audience kita yang bagi soalan. Nak jawab soalan sekarang atau nak teruskan dengan soalan saya dulu? Boleh juga. Boleh, kita boleh tanya soalan dulu. Kita ada soalan ataupun sebab kita dah, sekejap saya check dulu. Kita ada lagi dua soalan. Apa kata kita habiskan dulu? Kita habis nanti kita pergi ke soalan ya. Okay, sekarang ni soalannya ialah untuk Teacher Halina. Dah selama 3 bulan ni menjalankan kelas atas talian. Apa sebenarnya, kita dah boleh nampak lah selama 3 bulan dah lama kan, apa kerisauan, kekurangan yang Teacher Halina dah kenal pasti sepanjang 3 bulan ni yang mungkin perlu diambil perhatian oleh pihak sekolah, pihak ibu bapa ataupun mungkin PBD, JPS ataupun kementerian agar kelas atas talian ni dia lebih efektif di masa akan datang. Jadi saya ulang apa kerisauan ataupun kekurangan yang Teacher Halina kenal pasti sepanjang 3 bulan ini yang perlu diambil perhatian serius. Perlu ambil perhatian serius, pandangan sendirilah ya, untuk menjadikan kelas atas talian ni lebih efektif kan. Okey, ni memang pandangan peribadi dan tidak mencerminkan mana-mana pihak, mana-mana badan atau especially sekolah saya sendiri. Okey,
Yang pertamanya, saya merasakan perlunya ada satu jadual yang fix lah. Yang ni memang Alhamdulillah sekolah saya dah buat daripada awal supaya tidak membebankan mental murid dan juga parents. Maksudnya not too much in one day. Dan task yang diberikan tidak boleh terlalu arduous. Macam tak boleh terlalu menekan atau banyak sangat benda nak kena buat. So yang tu, that is the first thing lah. Yang kedua, macam saya sebut tadi, mental health. Alhamdulillah, Jabatan Pendidikan Wilayah Pertuan Putrajaya under Unit HEM, mereka ada buat beberapa siri talk about mental health di kalangan pelajar-pelajar di Putrajaya. So bagi saya sebagai seorang guru, itu sangat baik sebab menunjukkan bahawa mental health pelajar pun sangat diambil kira. Ya, kita tak boleh, okay cikgu kerja dia kena ajar aje, murid nak tak nak kena buat juga homework. It's not that. Kita juga kena cater kepada diorang punya kesediaan dari segi mental dan apa keadaan mereka di rumah pun berbeza-beza. So that is really, I applaud JPN Putrajaya atas usaha ini. Dan satu lagi, tentang TV pendidikan juga. Kan sekarang ni, kalau Cikgu Azrul dan Cikgu Hai rasanya ada yang terlibat juga, beberapa sekolah-sekolah di KL, Selangor dan Putrajaya, kita sekarang sedang dalam proses untuk bergegas ke BSTP untuk buat lagi rakaman sebab kita punya MCO ni indefinite. Macam Perdana Menteri dah beritahu until 31st August is recovery. So mungkin masa tu masih lagi. So lama lagi kita takkan ke sekolah. Jadi kita perlu juga ada, baguslah yang KPM sediakan untuk cater murid yang mungkin tak ada internet, akses internet langsung. So itu satu lagi cara. Dan ada juga cikgu yang saya tengok, dia buat flat teacher. Maksudnya dia hantar by post. Itu memang saya puji sangat. Ada yang cikgu kat Sarawak, cikgu Nazmi tu yang dia siap hantar dari rumah ke rumah kat Sarawak. So itu adalah cara untuk kita sampaikan juga ilmu pada murid. Asalkan mereka dapat juga. So walau apa pun kekangan yang cikgu ada, bagi saya yang lebih merisaukan adalah, jujurlah, bila kita naik sekolah nanti, macam mana nak habiskan silibus? Ya. Itu je, macam tak tahu. Tak ada siapa boleh berikan. Yelah, nak cakap macam mana sebab it is indefinite. Kita tak tahu sampai bila. Tapi itulah benda yang sangat merisaukan. Ni macam mana ni silibus nak habiskan ke? Nak ajar bila dah naik sekolah, nak ulang balik ke? Sebab ada murid yang langsung tak buat apa-apa, tak ada feedback. So macam mana? Itulah yang sangat merisaukan. Betul, betul. Saya sebenarnya fikir benda yang sama sebab kita sekarang ni teachers di Malaysia dengan sesi pembelajaran, sebenarnya kita ni work on a daily basis. Kita tak boleh nak terlampau predict future. Yang kita tahu mungkin sekolah akan lama ditutup. Tapi dari segi nak menyediakan, nak menghabiskan syllabus tu, kita masih mungkin dari segi tu masih vague lagi, masih blur lagi, tak pasti lagi macam mana caranya. Mungkin yelah, kita ada community kita, teachers di sekolah masing-masing, mungkin kita perlu duduk berbincang bagaimana nak menghabiskan silibus dan melengkapkan sesi throughout the year pembelajaran pada tahun. Dan mungkin juga mungkin kita boleh collaborate dengan sekolah-sekolah yang nearby dengan kita, kan. Mungkin tak semua kita ambil, kita ambil sikit-sikit, mungkin satu subjek di school, a few subjek lagi di school, dan then kita just combine saja. Kita tengoklah macam mana nanti. InsyaAllah saya rasa mungkin akan ada jalannya nanti, InsyaAllah. Okay. Ya, betul. Dan kita nak masuk ke soalan yang terakhir untuk malam ni. Soalan yang terakhir untuk malam ni, tapi dua-dua kena jawab. Sebab ini dah dua-dua kena jawab lah. Tapi kita bagi peluang dekat Teacher Helena dulu jawab. Okay, sekarang ni kita sebagai guru ni bertindak on a daily basis, day to day basis, kan. Memandangkan keadaan sekarang yang masih tak menentu, sekolah pun tak tentu lagi bila nak buka semua. Jadi pada pandangan Teacher Helena dan juga Teacher Halina, bagaimana
macam mana COVID-19 ni akan memberi kesan jangka panjang kepada cara dan kaedah pengajaran guru secara atas talian lah khususnya. Pandangan Teacher Helena dulu, silakan. Kesan jangka panjang, okay. Ya, yeah, kesan okay, jangka panjang. Seperti yang saya, apa ni, saya cakap poin sebelum ni, hikmah COVID-19 kepada guru adalah menjadikan guru tu lebih celik IT. Dia lebih tahu teknologi, dia lebih tahu guna aplikasi, contohnya YouTube, kan? Instagram kita boleh guna, kan? Kita post gambar okay. Dan Instagram, caption kita tulis dalam bahasa Inggeris. Dan Instagram saya sendiri, ramai follower saya adalah di kalangan murid-murid saya. So dari boleh guna dan saya dapat feedback yang bagus sebenarnya menggunakan Instagram, di mana student-student DM saya secara private, dia belajar bahasa Inggeris tu indirect dengan caption-caption yang saya tulis di Instagram. So itu adalah satu saya rasa, walaupun benda tu sangat kecil, tapi saya rasa benda yang sangat menggembirakan hati saya lah. Okay, so satu, guru lebih IT literate ni saya cakap tadi, and then lebih dekat dengan murid. Macam murid-murid generasi Z kan, dia lebih kepada internet. So kita pun sama seiring dengan mereka, dan mereka lebih close dengan kita. Itu kesan dia jangka panjang lah. Kita pun, dia tahu aplikasi ni, kita pun tahu, kita pun boleh borak dengan mereka. Ada benda yang kita boleh share sama-sama. So dia orang macam, like, oh teacher pun tahu benda ni. Of course teacher pun tahu kan. So that is something yang I think kita boleh ambil benda secara positif lah. Betul. Saya rasa untuk jangka masa panjang dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, online learning ni bukan satu lagi pilihan, tetapi keperluan dalam bidang pendidikan. So kita, nak tak nak kita kena juga seiring dengan pembelajaran abad ke-21. So kita equip diri kita dengan pengetahuan dalam teknologi yang sangat-sangat penting lah. Saya rasa internet, teknologi sangat-sangat penting di zaman 2020 ni. Betul. Teacher Helena nak tambah apa-apa perkongsian? Okay, kalau sebelum ni kita cikgu mengajar, katalah kita ada dua waktu. So dah habis waktu tu, dah habis lah. Macam tu je. Tapi sekarang, because of online learning, bukan murid saja yang belajar, parents pun tengok, and when you put it online, for example in YouTube, orang lain dari sekolah-sekolah lain pun tengok. In a way, kita akan jadi a little bit more detailed in everything that we do. Apa yang setiap tutur kata tu, apa yang kita nak sampaikan tu, bukan main cakap je. Mesti isi content tu mesti betul. So itu antara inilah yang apa yang kesannya kepada cikgu-cikgu apabila dah mengajar, dah terbiasa mengajar secara online ni, sebab kita punya audience bukan hanya anak-anak murid tapi parents juga, dan kita sebenarnya harap parents boleh facilitate anak juga di rumah apa yang kita ajar, dan parents pun boleh tolong sama ajar. Because I really love it when bila I bagi tugasan, they have to PM me the answers. Macam jangan bagi dekat group, I tak nak macam tu. So bila parents sendiri, bila ada lagi close lah antara parents dengan cikgu. So kadang-kadang katalah English, I prefer them to record their own voice, and then I can say personal things like, oh it's good to hear from you, I really miss you, and then bila dia jawab balik, oh my god, macam oh. So itu kesannya, macam oh my god, rindunya kat murid, rindunya bising, but at the same time we are using that to bond with our pupils and to make parents realize that we really love their kids and we really hope that their kids will excel in their studies. Walau cara apa pun yang kita ajar, mungkin ada yang tak kena ke, terkurang ke, but cikgu-cikgu ni semua memang sincere untuk mengajar anak-anak murid. Betul. Saya setuju kedua-duanya. Untuk macam Teacher Helena tadi, dari segi IT teknologi tu, kita tak tahu sekarang ni berapa lama
uncertain time sekarang ni, kita di COVID-19 ni. Jadi saya rasa walaupun nanti, ini antara ura-ura yang saya dengar lah dan feedback yang saya dapat daripada parents. Walaupun sekolah dah dibuka nanti, mereka ada still ada rasa ragu-ragu untuk you know, bawa anak mereka ke sekolah. Jadi pilihan yang mereka ada adalah online learning. Maknanya mungkin satu masa nanti, satu masa bila sekolah dibuka, kita masih, mungkin kita perlu dalam kelas tu dengan murid yang mungkin separuh daripada kelas yang datang, kita kena set up kita punya apa ni equipment untuk recording semua, dan kita cepat pre-recorded ataupun livekan untuk murid-murid kita yang mungkin di rumah ketika itu. Jadi kita memang perlu expect benda untuk berlaku sebenarnya. Dan juga saya tertarik dengan pendapat Cik Halina tadi. Kita punya student sekarang ni bukan hanya di sekolah. Bila kita dah post di YouTube, kemungkinan student kita adalah worldwide. Ya. Jadi maknanya, katalah tahun ni kita pegang dua kelas, murid katalah 80 orang. Probably this year bila dah masuk YouTube dan orang tengok, bagi feedback dari luar, probably dia boleh jadi double lah kita punya student untuk tahun ini yang yang graduate dengan kita. So which is yeah, dan kita perlu pergi kepada detail in detail bila kita put it online kan, kita kena betul-betul make sure yang everything is, you know, tick the boxes. Betul-betul saya setuju. Okay, terima kasih kedua-duanya atas jawapan ulasan yang diberikan. Jadi kita nak pergi, kita ada dua soalan. Jadi saya beri pada setiap seorang. Tapi ada satu soalan ni, dia memang tuju khas kepada Teacher Herlina. Jadi Teacher Herlina kena bersedia menjawab. Soalan ni datangnya pada Nor Amtaza, mungkin guru di sekolah kot. Jadi soalan Puan Nor Amtaza ni, soalan untuk Teacher Her, bagaimana untuk bagi anak-anak fokus masa belajar online learning ni? Apa pun, congratulations untuk Teacher Azrul, Teacher Nina and Teacher Her for this input. Okay, so soalan dia, bagaimana nak bagi anak-anak fokus masa belajar online learning ni? Tak apalah, kita bagi probably taklah kita go in there sebab kita tahu kekangan tu tetap ada. Tapi macam mana Teacher Helena buat, mungkin dengan anak ke di rumah ataupun anak murid, untuk fokus online learning? Silakan Teacher Helena. Okay, saya bercakap dari segi macam mana saya dengan anak saya lah online learning. Saya duduk sebelah dia. Okay, sebab tahulah online learning dia boleh pergi, dia boleh kadang-kadang stop and then dia pergi aplikasi lain kan. So yes, peranan ibu bapa sangat penting lah, duduk sama-sama dengan anak-anak dan belajar sama-sama dengan anak. And then kena terangkan ke anak, insyaAllah anak boleh faham yang waktu ni adalah untuk kelas. So tak boleh buka apps lain. Kalau kita terangkan slow dengan anak, insyaAllah anak boleh faham dan tegas, kita kena tegas kat situ lah. Okay? Itulah. Betul. Terima kasih tanya soalan tu. Ya, betul. Sebenarnya kita kalau cikgu-cikgu buat online learning pun sebenarnya tak lama. Saya sendiri buat maximum is 30 minutes. Dan sebab saya tahu attention span untuk budak-budak kita, especially yang in level 1 ni, dia tak lama. Jadi saya tak nak dia salah budak. Lah. Ha, betul kan? Kita sendiri pun tak boleh. Kita sendiri. Tadi pagi saya ada online class kan. 9 to 1 saya pun tak boleh fokus dah. Apalagi murid-murid kita kan. Ha. 9 to 1 4 jam kau ambil. Ha. Betul, kita tak nak gini attention tu stray, you know, stray around jauh sangat. Jadi kita pun hopefully dengan parent dengan 30 minutes maximum tu, parents bolehlah duduk bersama anak, together, spend masa, yes. Together 30 minutes untuk fokus, make sure everything is in order dan segala benda yang disampaikan tu dapat. Tak dapat semua pun tak apa, at least 50-60% pun alhamdulillah dah. Okay, terima kasih Teacher Helena jawapan itu. Soalan yang kedua dan soalan yang terakhir lah untuk Teacher Halina. Okay, soalannya pada Nur Balkis Amir. Oh, Nur Balkis Amir ni salah seorang parents lah daripada kelas saya. Memandangkan saya moderator, saya tak boleh jawab lah. Saya bas kepada Teacher Halina lah. Yeah? Jadi soalan ni, assalamualaikum cikgu-cikgu. Bagaimana peratusan penglibatan murid-murid dan guru-guru dalam mengendalikan kelas online di sekolah anda? Do you think it's difficult to adapt into new technology? Okay, so dia nak tahu peratus penglibatan. Saya pun sebenarnya curious nak tahu macam mana Putrajaya peratus penglibatan. Macam sekolah saya pun ada. Dan
Soalan dia yang kedua, is it difficult to adapt with the new technology? Silakan, Teacher Halina. Okay, mengenai peratus penglibatan, sebab kita buat weekly lah kalau kita nak buat kiraan tu. Ada one time, kita buat sekali-sekala je yang kita katakan benda ni wajib dihantar. Sebab kita nak record untuk PBD. So nak tak nak parents kena hantarlah, make sure dia hantar. So masa tu saja yang kita betul-betul ambil ambil tanda lah, tick siapa yang buat, siapa tak buat. Sebab kalau weekly memang setiap minggu, I can say sometimes tak sampai 60% pun yang turut serta yang hantar. Maybe ada yang buat tapi tak respon apa-apa, dia tak hantar. Tapi dia buat. We don't know sebab yelah, lain rumah lain. And then cikgu-cikgu juga saya personally rasa perlu ada empathy kepada keluarga yang mana ibu bapanya keluar bekerja dan anak-anak tak ada device kat rumah. Jadi ibu bapa ni kita sampaikan maklumat melalui phone lah ibu bapa, and then bila diorang balik rumah petang baru dapat jumpa anak, and then maybe masa tu dah penat, tak sempat nak bagi anak tengok pun apa homework yang ada, so terus lupa. Ataupun kalau sempat bagi pun, kita bagi yang susah-susah pula soalan. And then dia tak ada masa balik rumah nak masak lagi, nak rehat. So macam benda-benda tu yang mungkin menyebabkan ada murid yang memang langsung tak dapat participate dalam online lessons. Itu yang kita, we feel really sad about it because we cannot do anything about it. So that is my hope, that cikgu pun ada empathy towards kids like that. And macam mana nak buat tu, itu adalah peratus yang kita tak dapat. Tapi benda ni yang saya perasan apabila yang kita wajibkan tu kan, saya siap terpaksa lah post nama, okay yang murid ni belum hantar lagi video eksperimen. So lepas tu baru parents PM, cikgu sebenarnya saya frontliner. Saya balik, oh my god, macam oh my god, kesiannya. So masa tu baru kita sedar. So itulah antara kekangan yang menyebabkan peratus tu memang takkan sampai 100%. Dan at the same time, ada yang memang tak buat apa-apa, tak respon apa-apa, kita tak tahu. Tapi bila tanya keberadaan, memang ada, memang dapat maklumat, cuma tak pernah respon. So kita takkan nak paksa because our client is the pupils kan, bukan parents. So macam okay, we just accept it as it is. So begitulah keadaannya, rasanya sama saja di mana-mana pun, di bandar ataupun di luar bandar. And menjawab soalan kedua, do you think it's difficult to adapt into new technology? Saya rasa masa dah lama 3 bulan, rasanya memang boleh dah adapt dah. Dah rasanya murid dah sangat expert dah dalam online learning. Betul. Ya, betul. Secara ringkasnya saya rasa kita sebagai teacher ni kena ada flexibility dan juga tak terlampau rigid bila kita nak assess murid-murid kita dari segi, you know, kita nak isi. Ya, PBD tu penting, betul. Saya pun kejar PBD minggu depan nak isi dah deadline ni. At the same time, saya kena cari, you know, cara jalan lain lah macam mana kita nak assess kita punya murid. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua panel jemputan kita pada malam ini. Teacher Halina dan juga Teacher Herlina, terima kasih banyak-banyak. Jangan serik untuk kembali lagi ke MCO Talk. Saya dah janji dengan Teacher Halina, kalau ada topik STEM, saya nak panggil lagi sekali. Okay, boleh, insyaAllah. Eh, boleh. Dan Teacher Helena pun nanti kalau saya ada topik macam apa panggil kita punya tu, yang immersive tu saya dah lupa lah pula. HIP. HIP lah. HIP tu. HIP tu kan, nanti kalau ada topik tu nanti saya panggil lagi. Tapi sebelum saya lepaskan Teacher Halina dan Teacher Helena, saya nak beri peluang lah. Kita masih lagi dalam bulan Syawal. Jadi saya nak beri peluang untuk selampaikan sedikit ucapan Hari Raya lah kepada penonton-penonton kita. Mungkin untuk rakan-rakan di Putrajaya dan juga yang mengenali lah di seluruh Malaysia. Dan kita YouTuber lah. YouTuber mesti famous. So kita silakan. Kita mulakan dengan Teacher Halina dulu untuk ucapan Hari Raya. Silakan. Okay, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua guru-guru di Malaysia dan especially kepada yang telah dan masih sedang mengikuti live Facebook ini. Terima kasih banyak-banyak atas segala feedback anda
dapat tengok nama anda sedang view pun sebenarnya, oh my god, alhamdulillah, syukur sangat. Kami sangat berbesar hati. Dan untuk pengetahuan semua, macam mana kita orang bertiga ni boleh kenal, Cik Sir Azrul tak beritahu pun kan. Kami bertiga ni sebenarnya adalah penyanyi. Oh, tak boleh, tak boleh beritahu. Okay. Boleh, boleh, boleh je. Boleh je, boleh je. Okeylah, biarlah Sir Azrul cakap sendiri sebab host kan. And anyway, saya kenal teacher Hair pun lebih lama lagi kan, Hair. We yes. used to be in the same school sebenarnya. Sekolah lain yang yes. sama, persis 11-3. Memang rapatlah dengan teacher Hair. Masa Hair bujang lagi kan. No, I'm married. Married already. Dah masa tu. So memang itulah nak ucap selamat hari raya to the both of you. Lepas ni boleh balik kampung dah. Pun sama orang Johor juga. Tak sabar nak balik Johor. Yalah tu kan. Betul. Okay, terima kasih Teacher Halina. Silakan Teacher Herlina ucapan okay, hari raya. First of all, thank you Sir Azrul for inviting sama-sama. Me and Teacher Nina. I feel so honored actually to be all to be with all of you tonight. Especially Teacher Nina, dia sangat well known dalam Putrajaya. If you want to know, okay. Dan selamat hari raya kepada semua rakan-rakan guru, especially guru-guru di SK Putrajaya PC 82 yang mungkin sedang menonton, dan kepada semua murid-murid seluruh Malaysia, dan especially murid-murid Teacher Hair lah, sangat-sangat rindu dan sangat-sangat nak sangat jumpa dengan diorang. InsyaAllah we're gonna meet soon, InsyaAllah, tapi tak tahu bila. Dan harap dapat jaga diri sepanjang sepanjang MCO masih lagi berjalan ni lah. Selamat Hari Raya, dan kalau nak balik kampung minggu ni kan, hati-hati. Betul. Terima kasih Teacher Helena. Ya, yeah, sebenarnya saya pecahkan sikit rahsia. Kami bertiga ni sebenarnya bertemu ataupun bersemuka pada tahun 2018 ya? 2018. 2018. Ya, 2018. Choir peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Ya, yeah, di Putrajaya PICC, di mana kolaborasi tim choir tu antara TPD Petaling Perdana dan juga Wilayah Persekutuan Putrajaya kan. Ya, betul. Dah lama sebenarnya tak berpadu suara, tapi mungkin sesi nantilah MCO talk yang lain kita berpadu suara untuk untuk kita tuan-tuan buat tuan-tuan. Alumni untuk semua guru choir. Nanti saya panggil sesi untuk member choir pula. Okay. Dan sebenarnya apa ni dah lama tak berjumpa sebab masing-masing di daerah yang berlainan sebenarnya. Tapi tak apalah, alhamdulillah malam ni dipertemukan. Walaupun jasadnya tak ada, tapi kita masih lagi di alam maya, masih lagi boleh bersembang dan berkongsi idea sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas kesudian. Sebenarnya saya nak bagi tahu kepada penonton, mereka berdua ni sebenarnya adalah saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Teacher Halina dan Teacher Herlina, kerana saya, mereka ni berada di sini atas jemputan yang saat-saat akhir sebenarnya. Sebabnya saya punya panel yang asal mempunyai masalah lah kesihatan, dan juga apa ni, dia yang sedang sekarang ni mereka sedang bergerak balik ke stesen masing-masing, jadi tak dapat bersama. Jadi atas notifikasi yang agak lewat, mereka menerima jemputan saya. Terima kasih banyak-banyak Teacher Halina, Teacher Herlina. Saya ada jemput. Anything saya ada jemput for you bro. Alhamdulillah, boleh panggil lagi sekali. Saya nak bagi tahu, saya sebenarnya ada jemput lagi seorang. Mesti kenal, tapi dia tolak. Saya nak sebut juga, biar dia. Saya nak ucapkan, saya nak sampaikan kepada teacher Ili apa nama penuh dia? Ili Hilwani. Oh, Ili Hilwani. Penyanyi Putrajaya. Ili Hilwani, you owe me one session. I hope she's watching. I hope yes. She owe me one session. Nanti kita bagi. Ya, tadi ada nama dia, I nampak. Nanti saya nak panggil dia. Okay, Ili, you better watch out nanti next session. Okay, terima kasih sekali lagi, dan selamat hari raya Teacher Halina, Teacher Herlina. Kalau balik kampung sampaikan salam kepada ahli keluarga. Saya nak habiskan ni komen ni sebab saya takut nanti sekarang ada yang terasa. Ada Rafidah Mustafa. Mungkin Assalamualaikum Teacher Nina, Cikgu Azrul dan Teacher. Congratulations you all. Thank you so much.
Seterusnya daripada Muhammad Shah Abdul Raub. Dia ada bagi husband saya ni. Thanks for watching. Brother Shah, Brother Shah pinjam sekejap Helena malam ni je. Betul saya tak kacau dah. Terima kasih banyak-banyak pinjamkan dia selama sejam ni. Okay. Dia tengah kepung anak-anak tu. Yelah betul lah tu. Terima kasih lah sebab bagi peluang pada Teacher Helena untuk berada dalam MCO Talk. Seterusnya Azlinda Ahmad Sanusi, terima kasih. Dan ada lagi satu Aizat Ashram, rakan baik saya. Hai. Dan yang terakhir Puan Sumayah Muhammad Marzuki, juga rakan rakan saya di Facebook lah. This is a good session, learning from you teachers. Yes, semoga mereka semua dapat manfaat. Di untuk semua penonton, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini, minggu depan seperti biasa hari Isnin 8 malam dengan tajuk dan topik yang lain, panel yang lain, insyaAllah ke udara. Doa-doakan saya ada masa lapang untuk buat satu lagi sesi pada minggu depan. Terima kasih menyokong selama 4 siri dah, sebulan dah saya nak buat ni, kalau boleh setiap minggu, sekali seminggu. Jadi harap dia berterusan. Dan akhirnya terima kasih banyak kepada Teacher Halina dan Teacher Helena. Kita jumpa lagi insyaAllah, okay? Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.